Keupayaan skuad bawah 19 negara muncul juara kejuaraan AFF di Indonesia pada semalam menjadikan bukti kejayaan Malaysia dalam menyusun program pembangunan bola sepak negara NFDP. Perkara tersebut disuarakan Timbalan Menteri Belia dan Sukan Senator Datuk Seri Tian Len Ke. Ini juga adalah kali kedua Malaysia meraih gelaran kejohanan tersebut selepas kali pertama pada 2018. So memang satu kebanggaan bahawa program kita berjaya. Dan ini menunjukkan juga kita bersedia, pelapis-pelapis kita sudah bersedia under 19, masa depan kita cerah. So kita harapkan dengan nekat, dengan latihan, dengan program-program yang ada, dengan kesungguhan semua orang yang terlibat dalam pertandingan bola sepak ini, kita boleh mencapai pencapaian yang lebih baik daripada sebelum ini. Sementara itu, Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN Dato' Ahmad Syapawi Ismail berpendapat momentum pembangunan program NFDP harus diteruskan. Dari 2009 tau. So sekarang ni dah 2022. Maknanya program development memerlukan masa yang panjang. So mana this the right track lah. So kita kena keep our momentum tu. So dia akan berulang-ulang-ulang nanti kalau kita berjaya lah. So this is the way that development program. Dan ini maybe football dah tunjuk dah, dan kita harap program-program sukan yang lain juga akan dapat diikuti, dah khususnya sukan-sukan yang Malaysia mempunyai sejarah pencapaian yang baik, contoh badminton, hoki dan sebagainya.